Oke guys, jadi sekarang aku mau unboxing paket. Jadi ceritanya aku tuh menggunakan sepeliter pertama aku untuk membeli kolam renang gitu khusus bayi. Dan ini dia pompanya. Jadi pompanya aku beli terpisah gitu guys, cuma 40.000 aja. Nanti aku bakalan tulis di description box aku belinya di mana. Dan ini tuh menurut aku yang paling murah di Shopee guys, karena rata-rata semuanya itu harganya 400-an ke atas, dan ini tuh aku dapat yang 300-an gitu guys. Nah, jadi sekarang aku mau coba buka paketnya, dan ini dia guys. Tuh. Ini isi dalamnya, terus kita mau coba buka bagian dalamnya tuh. Dan untuk ukurannya ini adalah 143 x 105 x 75 cm. Jadi tingginya tuh 75 cm, guys. Oke, langsung aja kita buka dulu ya. Nah, jadi ini dia guys. Kita itu dapat ada stiker dolphin, terus ada selang pembuangan airnya juga. Tuh. Jadi ini tuh super duper lengkap banget. Juga ada neck ringnya juga. Tuh. Jadi tinggal dipakai aja di pompa guys. Dan ini dia kolamnya guys, tuh. Nah, ini penampakan kolamnya sebelum dipompa guys. Tuh, kalau kalian lihat super duper kecil sih. Nanti kalau misalkan dipompa itu besar. Nah, jadi awalnya tuh ini kirain lubang pembuang airnya guys. Tuh, jadi aku tutupin semua deh. Soalnya kan mau dipompa gitu ya kan. Jadi aku tutupin semua 4 lubang ini. Dan kita mumpanya tuh dari lubang yang satu itu guys. Tapi ternyata gak kembung-kembung gitu, gak terisi gitu udaranya. Terus suami aku tuh kayak coba berusaha gitu guys buat mumpa di lubang tersebut guys. Super duper katro banget sih, kita tuh sampai aku pegangin segala guys. Dan ternyata tempat pompanya tuh bukan di situ guys. Jadi suamiku tuh kayak tetap berusaha gitu loh pompa, tapi hasilnya zonk. Dan ternyata pompanya di tempat tadi yang aku tutupin gitu. Nah, jadi kolamnya ini kan ada 4 lapis gitu guys. Jadi lubangnya ada 4. Nah, kita pompanya itu dari lapis paling bawah. Jadi langsung di pompa aja kayak gini tuh. Di bagian bawah sampai bagian atas guys. Tapi di sini kita pompanya sampai 3 lapis aja, karena menurut kita tuh udah lumayan tinggi gitu kan. Nah, ini hasilnya. Kita pompa di bagian bawah, jadi di lapis pertama gitu. Dan ini udah kita pompa udah 2 lapis gitu guys, dan tingginya udah segini. Tinggal satu lagi. Jadi ini tuh ada 4 lapis ya aku bilang tadi. Tapi kita mau pompa sampai 3 aja guys. Dan ini dia hasilnya setelah ketiga-tiganya udah dipompa. Ini tuh lumayan menghabiskan banyak air banget guys, karena benar-benar besar sih menurut aku. Nah, coba kita lihat dari sisi lain tuh, benar-benar besar banget sih. Dan harganya itu 310 doang guys. Tuh, kalau kalian pengen kolam kayak gini, kalian langsung aja klik linknya di description box ya. Nah, ini tuh udah include sama neck ringnya, jadi tinggal kita pompa aja terus bisa dipakai deh sama Alzir. Nah, kita itu mau tahu guys ekspresi Alzir pertama kali nyobain kolam renang atau nyobain berenang gitu gimana ya? Happy or crying? Lama. Tuh. Oh. Ah, sampai mau mandi. Jatuh lagi, yes. Aduh, dia aing, aduh, dia.
Eh. Mama kok nangis? Loh. Kok nangis? Hop. Eh. Nah, gini, kurang. Ayo. Ini ke dia kena. Ya, jangan. Enjang ini deh. Ih, tadi. Lo yakin? Apa deh? No ekspresi guys. Mama minta kun gender deh ya. Aduh. Lober. Dia udah mami mah pun jangan kata. Betul dong. Tegoyang. Oh iya.